Halo guys, selamat datang kembali di Rasinema. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah film yang berjudul Tekken 3. Film Tekken ini adalah kelanjutan dari film Tekken yang sudah kami rangkum sebelumnya. Jika ingin melihat videonya, kami sudah menyiapkan linknya di sudut kanan atas. Film ini menceritakan tentang seorang mantan agen CIA, Brian Mills, yang mencoba mengungkap kasus pembunuhan mantan istrinya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang akan mengambil sebuah paspor di rumahnya. Kemudian dia diculik dan akan dibawa ke suatu tempat oleh sekelompok orang tidak dikenal. Ternyata pria itu dibawa ke kantornya untuk bertemu dengan seorang pria Rusia yang bernama Oleg Malenkov. Malenkov memberitahukan pada bos pria tersebut memiliki hutang yang sangat banyak padanya dan Malenkov meminta pria itu untuk membuka brankas di ruangan tersebut. Namun setelah brankas itu dibuka, Malenkov tidak menemukan uang sedikitpun sehingga dia pun membunuh pria itu dan meninggalkannya di dalam brankas tersebut. Di tempat lain, terlihat Brian sedang membelikan sebuah boneka panda besar untuk hadiah ulang tahun putrinya, Kim. Namun setibanya di sana, Kim yang sudah merasa dewasa justru mengatakan kalau waktu ulang tahunnya masih kurang 3 hari lagi. Lalu di situ juga ada Jimmy, kekasih Kim. Merasa putrinya sudah dewasa dan tidak mau hadiah boneka tersebut, Brian memutuskan untuk membawanya kembali. Setelah itu, Brian mendapat telepon dari mantan istrinya, Lenor, dan Brian pun menawarkan Lenor untuk makan malam bersama di apartemennya. Malam harinya, Lenor yang telah datang di apartemen Brian, Lenor pun menceritakan tentang masalah yang dia alami dengan suaminya, Stuart. Di situ juga, Lenor meminta Brian untuk rujuk kembali dengannya. Namun dengan sikap profesionalnya, Brian tidak mengiyakan tawaran Lenor karena dia masih menghargai Stuart, suami Lenor. Malam itu, terlihat Stuart yang datang menemui Brian di apartemennya. Kedatangan Stuart adalah untuk meminta Brian tidak lagi mendekati Lenor dan mengganggu hubungan mereka. Pagi harinya saat Brian pulang dari jogging, dia mendapat pesan dari Lenor yang memintanya untuk datang dan membelikan roti bagels untuknya. Setibanya di sana, Brian dikejutkan dengan keadaan Lenor yang sedang terbaring di kamar dengan kondisi tidak bernyawa. Tidak lama setelah itu, dua polisi pun datang dan akan menangkap Brian. Brian yang merasa bukan pelakunya, dia pun melawan para polisi tersebut dan segera melarikan diri dari sana. Saat ini, status Brian telah menjadi seorang buronan atas kejahatan yang tidak dia lakukan. Setelah itu, Brian menghubungi Kim yang sedang berada di kamar ibunya. Dia mengabarkan kalau ibu Kim telah tewas dibunuh oleh seseorang dan orang tersebut membuat seolah-olah Brianlah pelakunya. Brian pun berjanji akan segera menemukan pelaku yang membunuh ibu Kim dan membuktikan kalau dia bukanlah pembunuhnya. Di TKP Lenor, terlihat seorang sersan kepolisian yang bernama Dotzler sedang mengumpulkan bukti-bukti yang ada di tempat kejadian tersebut. Sementara Brian yang merasa telah menjadi buronan, dia pun menghubungi rekannya yang bernama Sam untuk menanyakan kode rahasia di markas mereka. Sesampainya di markas, Brian menyiapkan diri untuk mengungkap kasus terbunuhnya Lenor dengan caranya sendiri.
Di sisi lain, Sersan Dostler sedang berada di rumah Stuart untuk menginterogasinya. Di situ juga terlihat Kim yang berada di kamar ibunya sangat sedih karena kehilangan sang ibu. Setelah itu, Sersan Dostler bersama Stuart mendatangi kamar jenazah untuk melihat jasad Lenore. Lalu Stuart pun memberikan informasi kepada Sersan Dostler tentang Brian yang pernah terlibat kasus di Paris dan di Turki. Dia menghubungkan kematian Lenore dengan kejadian tersebut dan cara untuk menangkap Brian adalah dengan menangkap Kim terlebih dahulu. Sementara itu, ternyata Brian telah menyelinap masuk ke kamar jenazah tempat Lenore disemayamkan untuk mengambil sampel rambut Lenore agar dia bisa menyelidikinya. Di parkiran mobil terlihat juga Brian yang menyelinap masuk dengan bersembunyi di bagasi mobil untuk dapat mengunduh data GPS dari mobil Lenore. Kemudian di markasnya, Brian mengecek rute yang dilalui Lenore sebelum terjadinya pembunuhan dan dia menemukan tempat terakhirnya yaitu sebuah pom bensin. Brian pun bergegas ke tempat itu dan menanyakan informasi kepada karyawan di sana dengan menyamar sebagai petugas kepolisian. Lalu karyawan tersebut mengajak Brian ke ruangannya untuk mengecek hasil dari rekaman CCTV. Di waktu yang bersamaan juga, dua orang polisi bernama Garcia dan Smith ternyata tiba juga di tempat itu untuk mencari informasi. Sementara dari rekaman CCTV itu, Brian menemukan bahwa Lenore sebenarnya diculik. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba Garcia dan Smith datang dan langsung menangkap Brian tanpa melakukan perlawanan. Di sisi lain, Sersan Dostler yang mendapatkan informasi bahwa Brian telah ditangkap, dia memperingatkan Smith dan Garcia untuk berhati-hati dengan Brian. Sementara ketika di perjalanan, Brian ternyata bersiap untuk melepaskan borgol di tangannya dengan alat yang sudah dia siapkan. Keep driving. Saat para polisi berhasil mengepung Brian, Brian memutuskan untuk menabrakkan mobilnya ke lift yang ada di sana. Di lain sisi, Sersan Dostler yang sedang di atap gedung tiba-tiba dikejutkan oleh Brian yang menghubunginya. Brian pun mengatakan kalau dia tidak main-main untuk mengungkap kasus kematian mantan istrinya dan akan segera menemukan pelaku sebenarnya. Setelah itu, saat Garcia dan Sersan Dostler memeriksa rekaman CCTV, mereka menemukan bukti bahwa Lenore memang diculik dan dibunuh oleh seseorang. Sementara saat Brian kembali ke markasnya, di sana ternyata sudah ada Sam yang menunggu. Keesokan harinya, saat acara pemakaman Lenore, Kim yang didampingi Stuart terlihat masih sangat sedih. Sedangkan Sersan Dostler bersama anggotanya sedang mengawasi Kim dari kejauhan. Mereka telah memasang alat penyadap di baju Kim agar dapat mendengar apa yang diucapkan orang-orang di sana kepada Kim. Sam yang juga berada di pemakaman Lenore, dia pun mengetahui kalau Kim sedang diawasi. Lalu Sam memutus sinyal alat penyadap tersebut dan meminta Kim untuk melihat kancing Sam yang terdapat sebuah kamera dan terhubung ke ayahnya. Keesokan harinya saat Kim akan pergi ke kampus, ternyata dia sedang diikuti oleh Garcia. Kim yang menyadari kalau sedang diawasi oleh seseorang, dia pun mampir ke sebuah toko lalu Kim menghampiri Garcia dan mengatakan untuk tidak mengikutinya lagi. Di dalam toko, Kim melakukan rutinitasnya sebelum berangkat ke kampus yaitu membeli minuman yogurt di urutan nomor 4. Saat mengikuti pelajaran, Kim tiba-tiba merasa mual dan tidak enak badan, lalu segera ke toilet karena efek yogurt yang tadi dia minum. Saat di dalam toilet, ternyata Brian sudah menunggu Kim dan segera melepas alat penyadap di baju Kim. Brian juga memberikan obat penawar agar Kim tidak mual, karena semua ini adalah rencana Brian agar dapat bertemu dengan Kim. Di saat itu juga, Kim menceritakan bahwa saat ini dirinya sedang hamil.
Mendengar hal tersebut membuat perasaan Brian menjadi shock antara bahagia dan sedih. Namun Brian tetap tegar dan menenangkan putrinya. Di waktu yang sama, Sersan Dotsler bersama para anggotanya tiba-tiba datang ke kampus. Brian yang menyadari kalau para polisi telah mengetahui keberadaannya, dia pun melemparkan sebuah granat untuk membuat kegaduhan agar dirinya bisa melarikan diri dari sana. Sersan Dotsler yang gagal menangkap Brian kemudian menginterogasi Kim. Di situ Kim mengatakan bahwa dia yakin kalau pembunuh ibunya bukanlah ayahnya sendiri. Setelah itu, sebelum pulang ke rumah, Kim memberikan alat penyadap yang menempel di bajunya. Di sisi lain terlihat Stuart di kantornya yang berencana untuk pergi ke rumah pribadinya yang berada di Malibu dengan dikawal beberapa bodyguardnya. Sementara itu, ketika Brian sedang mengikuti Stuart di tengah perjalanan, tiba-tiba mobilnya ditabrak dari belakang. Ternyata orang yang menabraknya adalah dua anak buah Melankov. Tidak lama setelah itu, Brian ternyata berhasil selamat dari kejadian tadi dan segera mencegat mobil yang melintas untuk melanjutkan perjalanannya. Melihat mobil yang menabraknya berhenti di sebuah bar, Brian pun bergegas untuk masuk mencari orang yang menabraknya tadi. Sementara itu, Stuart yang telah sampai di Malibu, dia kedatangan seorang tamu yang sudah ada janji dengannya. Namun ternyata, orang yang datang ke rumahnya adalah Brian. Kemudian, Brian langsung menginterogasi Stuart secara paksa tentang orang-orang Rusia yang tadi mencelakainya. Stuart pun mengatakan kalau orang-orang tersebut adalah anak buah dari seorang mafia Rusia yang bernama Oleg Malankov. Hal tersebut terjadi karena Stuart terlilit hutang dengannya, sehingga sebagai ancaman, satu persatu orang terdekat Stuart akan dihabisi oleh Malankov termasuk Kim. Mengetahui putrinya sedang dalam ancaman, Brian dibantu oleh Sam dan rekan lainnya. Mereka mendatangi kediaman Stuart untuk membawa Kim keluar dari sana. Sementara di kantor kepolisian, Sersan Dotsler sedang memberikan informasi mengenai rekan-rekan Sam yang akan membantu Sam dalam misinya. Dia menjelaskan kalau orang-orang tersebut memiliki keahlian yang berbeda-beda. Maka dari itu, Sersan Dotsler meminta para anggotanya untuk mengerahkan kemampuan terbaik mereka agar dapat menangkap Sam dan rekan-rekannya. Di markas rahasia, terlihat Sam yang kesulitan untuk mengunduh data tentang Melankov. Lalu Stuart pun membantu mereka dengan menjelaskan data diri tentang Melankov. Melankov ternyata dulunya adalah mantan pasukan khusus Rusia yang pernah bertugas saat menyerang Afghanistan. Namun ketika Uni Soviet runtuh, Melankov beralih profesi menjadi seorang pembunuh bayaran. Stuart mengenal Melankov ketika dia berbisnis senjata dengannya, tetapi bisnis mereka akhir-akhir ini tidak berjalan dengan lancar, sehingga Stuart memiliki hutang yang sangat banyak dengan Melankov. Setelah itu, Brian meminta Stuart untuk dijadikan umpan agar Brian dapat bertemu dengan Melankov dan membunuhnya. Di sisi lain, Sersan Dotsler yang mendeteksi keberadaan Stuart dari ponselnya, dia bersama para anggotanya bergegas mendatangi lokasi tersebut. Sementara Brian yang telah memulai misinya meminta Stuart untuk mengikuti arahan yang telah dia berikan. Sesampainya di ruangan Melankov, Brian langsung disambut oleh Melankov yang menembakinya dengan membabi buta. Dan akhirnya Brian yang berhasil menembak Melankov, dia pun menanyakan kenapa mantan istrinya dia bunuh.
Lalu, Malenkov pun mengatakan kalau mereka berdua telah dijebak oleh Stuart. Stuart menjadikan Lenore sebagai alat bisnisnya agar Brian membunuh Malenkov, karena jika Brian berhasil membunuh Malenkov, maka semua hutang Stuart akan lunas. Stuart yang menyadari semua kelicikannya telah terbongkar, dia pun menembak Sam dan membawa Kim pergi dari sana. Tidak lama kemudian, para polisi pun tiba di sana. Mereka berniat untuk menangkap Brian, namun yang mereka lihat hanya para anak buah Malenkov. Sementara Brian yang berusaha mengejar Stuart, dia pun mencuri mobil milik Malenkov dan melacak ponsel Kim yang menuju ke sebuah bandara. Stuart yang telah tiba di bandara ternyata akan pergi membawa Kim menggunakan pesawat pribadinya. Lalu saat Brian akan membunuh Stuart, dia dicegah oleh Kim yang tidak mau ayahnya menjadi seorang pembunuh. Beberapa waktu kemudian, Brian sedang diinterogasi oleh Sersan Dotsler. Setelah mendengar semua penjelasan Brian, akhirnya Sersan Dotsler memutuskan untuk menutup kasus kejahatan yang tidak Brian lakukan. Kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film Tekken 3. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.